kerja di kantor. Hah? Kerja di kantor. Kakak kayaknya nggak cocok kalau ini apa kerja jadi kuda lumping. Oh no. Tunggu aku di sini. Aing macan. Oke sahabat Uye, sebelum kita nonton video pranknya, ini gue mau ngasih tahu gue dapat belanja snack sebanyak ini nih dari TikTok Goy. Asli ini gue belanjain dari TikTok Goy. TikTok ini jadi aplikasi global nomor 1 di dunia. Jadi nggak ada henti-hentinya nih TikTok bagi-bagi rezeki buat kita. Di aplikasi TikTok ini kita nggak akan ketinggalan update yang sedang viral Goy. Terus kita juga bakal disuguhin konten yang sesuai dengan kesukaan kita. Kalian suka dance, fotografi, jedak-jeduk, film, short movie, pertanyaan kayak gue itu semua ada Goy ya. Nih sekarang gue aja ajarin Goy cara mendapatkan uang dari TikTok. Oke, kalian langsung masuk ke aplikasi TikTok. Aku udah masuk. Langsung RP yang kuning ini diklik. Ini tinggal klik undang Goy ya. Nah, kalau udah klik undang, kalian kirim undang ini ke teman-teman kalian. Nih, lihat nih ya. Kalian undang teman, terus teman kalian nonton 7 hari TikTok. Kalian langsung mendapatkan 110 ribu Goy. Poin yang kalian kumpulin bisa kalian langsung tarik di Dana atau di rekening kalian langsung Goy. Goy, sekarang cara narik saldonya gimana ya? Ini klik tarik. Nih ya, yang 15 ribu. Langsung, ini 10 ribu aja tariknya. Klik tarik saldo. Nih kalau gue masuk ke Dana ya. Nih tarik uang sekarang. Konfirmasi untuk menarik uang. Oke. Cus. Udah langsung kembali ke halaman beranda. Langsung Goy. Tuh 5.000 lagi saldonya. Terus kalian juga bisa tukerin poin kalian jadi voucher-voucher menarik Goy. Nih Goy, ini ada contohnya ya. Skin Esmeralda Mobile Legend ini 290.000 poin. Mau ikutan di program TikTok bonus ini Goy? Langsung aja dicek linknya ada di deskripsi atau kalian langsung pakai kode undangan yang ada di bawah ini ya. Oke, langsung klik sekarang Goy untuk melihat video-video keren dari TikTok dan untuk mendapatkan uang hanya di rumah saja. Ayo, sekarang kita cari penumpang buat di prank. Cus, shout out gaplok. Oke guys, kita nunggu penumpangnya guys. Wah, ini kayaknya nih seperti biasa ya, ciwe-ciwe Goy. Wah, ini. Oh, ini mah cewek ATM Goy, atas tengah montok Goy. Oh, atau cewek BMW, Bahenol, Molok, wow. Kak, maaf, pesan taksi online nggak? Iya. Atas nama Dera ya? Dera. Dera ya? Oh iya, udah, di depan aja nggak apa-apa ya, Kak? Iya. Hah? Dari tadi, Kak? Lumayan. Maaf, Kak, ya? Iya. Kak, maaf. Kak? Iya. Maaf, ya? Iya. Kan diem aja kak, lagi sakit. Siapa aku? Kan tadi aku barusan ngomong. Hah? Barusan ngomong. Oh dari ini kerja? Di mana? Enggak, baru ini aja, baru pulang kerja. Hah? Baru pulang kerja. Tapi kelihatan kayak yang baru pulang kerja ya? Baru pulang kerja. Keren pulang kerja loh kak. Iya, baru pulang kerja. Emang kalau kakak ini kerja di mana kalau misalkan kerja gitu? Ya kerja di kantor. Hah? Kerja di kantor. Bentar, maaf ya. Bisa bukannya mau menjudge gitu ya. Kakak kayaknya nggak cocok kalau ini apa kerja jadi kuda lumping. Oh no! Sebenernya kakak tuh cocoknya kayak kerja di kantoran gitu. Terus jadi model. Cocoknya gitu sih kak, kalau aku lihat. Maaf nih kak ya. Emang siapa yang jadi kerja kuda lumping? Eh kak, maaf. Ininya kak. Maaf kak, disambungnya kak, dipakai oh, kak. Iya. Ah, aku kerja di kantor, bukan jadi kuda lumping. Oh iya, ini ya, gak apa-apa sih kak kalau misalkan nyaman jadi kuda lumping. Kak lupa tuh. Kak, aku tuh biasanya kalau di taksi online aku kak ya, dia tuh biasanya berdoa dulu kak. Maaf nih kakaknya non muslim apa muslim kak? Muslim. Kenapa? Muslim. Oh, muslim. Enggak apa-apa, berdoa dulu. Iya, berdoa. Kak, enggak apa-apa, berdoa dulu. Iya, enggak apa-apa. Oh iya. Dari tadi apa? Paling ngelipir dulu kayak di sini ya. Iya. Kan supaya kita lancar kalau berdoa mah ya. Iya. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa in boleh nanya nggak?
Kenapa? Boleh nanya nggak? Oh boleh kak, bentar lu. Lulusan pesantren mana? Kenapa? Suaranya bagus banget. Masa kak, nanti harus aku harus banyak belajar ya. Tapi baru kakak sih yang bilang suara aku jelek kak. Suaranya bagus. Aku harus banyak belajar, tapi aku masih belajar sih kak, maaf ya. Suaranya bagus. Suaranya bagus merdu. Oh, di mana ya di Antapani sih kak, pesantrennya? Bodoh amat ah. Kak, maaf nih kak, kakak tuh namanya siapa? Ya bot ih. Kak, namanya siapa kakaknya? Dera. D-E-R-A. Oh, Dera. Oh, ada panjangnya tuh kak? Ada dong. Apa panjangnya? Dera Amalia. Tapi sih kalau kata aku cocoknya bukan itu sih kak. Cocoknya apa dong? Dera Marmu. Marmu? Dera Marmu. Marmut dong. Dera Lamarmu. Dera Lamarmu? Melamarmu? Ah itu maksudnya. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Kak aku mau hibur kakaknya boleh gak? Boleh dong. Nggak boleh sih, aku cuma bentar aja. Boleh nggak? Boleh. Boleh? Aku tuh kan sebetulnya nyambi nih, taksi itu. Aku jagoan beatbox kan? Pernah lihat orang beatbox kan? Pernah, sering ya? Aku coba ya beatbox ya kak ya? Karena aku paling jagoan. Aku bukannya sombong sih kak, aku nggak pernah sombong orangnya kak. Aku jagoan banget beatbox. Baik nih kak ya? Hibur kakaknya kak ya? One and chop, one, two, three. Aing macan. Nangis? Bagus ya, bagus ya. Kayak kaleng gombeng. Tapi makasih kak udah muji aku. Makasih banyak kak ya. Kaleng gombeng. Oh iya. Pak ibolot ih. Makasih banyak ya, aduh aku terharu. Makasih kak ya. Ini kakak sih baru kakak aja yang muji aku tuh. Jadi terharu sih kak. Kalau aku dilihat sih kakak tuh kayak tipe cewek ini ya, BMW. Apa BMW? Bahenol montok, wow. Aku mah cuman ngeliat kakak aja gitu kak. Tapi ada yang ngomong bilang kata ini gak cewek ATM gak? Cewek ATM maksudnya apa? Atau setengah montok. Bentar, gini ya. Karena tadi aku ngobrol gak nyambung nih. Gak nyambung abot. Tapi kenapa ngeliat yang montok nyambung nih? Bukan. Kenapa kak? Jangan-jangan. Oh, oke. Kalau gitu, kalau kakak yang mau ya. Okay. Kayaknya curiga mabok deh. Ngigo. Oke, kalau kakak mau aku nyanyi, oke. Aku mau nyanyi kak ya, hibur kakaknya ya. Banyak yang bilang suara aku bagus kak. Karena kan beatboxnya juga tadi bagus ya. Iya bagus. Bahkan Taufik Hidayat, Ari Untung, terus semua pada lewat semua. Enggak mungkin. Ya aku ngudain teknik prebiasin ya. Kupikir kau sudah. Nah itu teknik prebiasin. Melupakan. Nah itu ada improvisasinya. Ternyata hatimu masih membara untukku. Uyai. Nah itu improvisasi aku kak. Ada uyainya. Kenapa? Bagus kan suara aku? Iya bagus. Nah. Berlalu. Nah itu kebiasaan aku kak. Improvisasi aku. Tetapi tidak cintaku. Kencis. Nah itu ciri khas aku. Dia. Emang ketawa-ketawa kak? Enggak. Ngehina aku gak? Enggak bagus. Mending mati kan? Nah. Untukmu, aku jadi pengen ketawa kak. Untukmu. Nah itu perbedaan aku kak ya. Aku milikmu malam ujungnya ini. Nah tak memelukmu sampai
pagi kencis. Nah. Tapi nanti bila ku ke atas pergi. Nah, tunggu aku di sini. Itu dari atas, nada atas ke bawah. Jadi ada improvisasi. Enggak, jadi ada arpeggio hit vibration namanya deh. Nanti ini waktu kan berlalu. Nah, ada ininya, ada vibrationnya. Nah, tetapi tidak cintaku. Nah, itu dia tahu. Kakak menikmati ya? Iya, iya, menikmati. Nah, ke atas, Kak. Nih, untukmu, Kak. Untukmu. Ke atas, Kak. Untuk. Wah! Nah, ini rapnya, Kak. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Wow, speechless, berarti tadi bohongan ya. Karena gue udah bilang, Kak, kalau aku tuh, tapi bagus yang pertama apa yang kedua, Kak? Yang kedua sih, tapi lebih bagus yang pertama. Pertama ya? Yang pertama bisa ngerusak telinga orang, hibur juga. Hibur juga. Tapi ya, kayaknya pura ya tadi ya. Mana? Pura-pura bolot ya. Siapa? Itu soalnya lagu. Ya, bentar, Kak. Aku mau ngasih tahu dulu sama kakaknya. Bahwa sekarang tuh kakak sebetulnya lagi masuk kontennya di sini, kak, ada kamera satu, di sini ada kamera satu, jadi kakak tuh lagi aku kayak prank taksi gitu. Ini tuh masuk ya. YouTube aku, namanya Aya Ibrahim Channel, nanti kakak boleh searching. Oh. Kak, maaf loh, aku tadi pura-pura bolot sebetulnya. Oh iya, soalnya nggak kemukain gitu, gitu ya. Kalau misalkan jadi bolot. Kayaknya udah cantik, sabar gitu ya. Sabar? Ya gak marah gitu akunya pura-pura bolot gini. Sama suka ya? Iya, sama-sama ya, aku juga maafin. Maaf apa, kayak lebaran ke kamu? Bukan, tadi kan banyak kata-kata yang oh, gak apa-apa gitu. Dah, kan aku aja yang ininya. Emang, oh di sini? Di sini, oh iya bener, udah nyampe ya? Oh ini? Oh yang dijual ini? Dijual oleh tetangga. Iya, lagi di sale di rumahnya. Oh, di sale di rumahnya. Ah, makasih banyak ya. Sama-sama, Kak, makasih banyak ya. Ini gratis dong, gak usah bayar. Gak usah bayar, kita udah dikerjain. Gak digangguin lah. Kak, bentar, kakak sebelum turun ya. Boleh ngebuat sahabat Uya yang minta kata-kata mutiara gitu, Kak? Kata-kata mutiara? Nah, tanya ke depan dulu, Kak. Coba. Bebas nih. Bebas, terserah kakak apa aja. Sayang, tunggu malam ya. Malam ngapain, Kak? Ya. Aduh. Wah, gokil, guys. Ini bener-bener cewek ATM-nya. Aduh, atas tengah montok. Terima kasih, Kak.